Kali ini angkat siapa dapat kiriman, Pebi hantam saja dia. Kembali Pebi pun melakukan gedoran, saudara-saudara, menggeser satu angka menjadi 4-2 kali ini. 4-2 bergerak di belakang kali ini sang setter si kecil mungil Opik lepas kali ini mendatar, angkat kembali lagi. Ini saudarkan, ah sayang gagal nampaknya saudara-saudara, masih Opik kembali di belakang lepas dia. Angkat saja Pinogono, besarkan bersiapa, hantam Billy, bagaimana? Oh masuk kali ini, diatakan sang lesmen, poin berubah untuk matras. 3-5 kali ini saudara-saudara, bergerak di belakang ada Aldapa, kali ini di belakang, konsentrasi lagi, lepas Aldapa. 1-2-3 angkat Gali, kalau Opik pada siapa? Ah kali ini berebut bola, bagaimana? Masuk dinyatakan sang lesmen, poin berubah. 6-3 untuk Cimendong, nampaknya bergerak ke belakang Pebi kali ini, belakang lepas, angkat Pino kebot, saudarkan Yan, cocor kembali, angkat ada Gali belakang, Opik saudarkan ke belakang, hantam lagi Kokoy, melambung tinggi di tangan Atangantuk, dek-dek lagi Pino, ah melambung tanggol, melenceng, gerak mundur kali ini, di belakang, ya Renadi lepas dia kembali, angkat saja, Pebi saudarkan, ah cocor saja, memang mengubah satu poin menjadi 7-4. Ijai Paku lepaskan sep, ah menggelinding nampaknya. Kembali 1-2-3 lepas Ijai, angkat Pino gebot, sodorkan Ian, ibu kembali siapa? Hantam Billy, melenceng biarpun dibendung dua pasang tangan seluruh sentrasi lagi sepenuhnya. 1-2 camping rupanya, lepas melambung tinggi, ada siapa? Opik, oi kali geser 9-5 nampaknya ya. Kembali Kokoy di belakang 1-2-3 lepas camping Kokoy, angkat saja sodorkan Billy, baru siapa? Hantam saja, oh kali ini mentok nampaknya di tangan Gali dan Dika nampaknya. 10-5 kali ini ya, cukup mudah mengumpulkan pundi-pundi poin nampaknya kali ini. Camping kembali Kokoy, angkat saja tangan tuh saudarkan Rian Iboy, hantam Pino gebot, bagaimana kembali melambung, ada siapa? Opi kali ini, Dika seberangkan saja kali ini, oh Kokoy masih nomor kostum 6 kali ini untuk camping kembali lagi lepas kali ini, bagaimana? Masuk dinyatakan sang lesmen kali ini saudara-saudara, poin kembali berubah 12-5 kali ini ya, 12-5 cukup jauh nampaknya. 1-2-3 kembali Kokoy, kembali jumping keras lagi di belakang ada nomor 4 kali ini saudara-saudara, lepas kembali dia, angkat saudarakan siapa dapat kiriman, lo kembali lagi masih oh kang ada kali ini Dika dengan jumping kembali Dika lepas, ah sayang kali ini kurang begitu sigap prinsipnya. Mundur kali ini masih Dika di belakang, 1-2-3 lepas lagi, angkat lagi kali ini Billy, saudarkan soal siapa, hantam Pino gebot, ah kali ini saudara-saudara tanpa pengawalan nampaknya kali ini spike dari Pino gebot berubah kedudukan 7-14 saudara-saudara. Ada penggantian pemain nampaknya saudara-saudara, Renadi kali ini digantikan oleh Ricky Bule nampaknya, kembali lepaskan Yan, bagaimana? Ah di luar sayang saudara-saudara, mundur kembali ke belakang kali ini ada Gali ya, ancang-ancang 1-2-3 Gali lepas kali ini mendatar, angkat lagi Pino, saudarkan siapa dapat kiriman, hantam kembali lolos kali ini saudara-saudara dari Ricky Bule, kembali lagi melakukan gedoran dan menggeser satu angka kali ini 8-15 nampaknya, bergerak masih di belakang kali ini ada Pino gebot, 1-2-3 lepas Pino, angkat saja kembali ini Pepi dapat kiriman, wah cocoran kali ini dari Ijlara, bergerak nampaknya sang setter si kecil mungil kali ini ada Opik ke belakang, lepas dia bagaimana, angkat Pino gebot kali ini serorkan pada siapa, ah Billy kali ini kan ini, ah sayang hanya dengan kaki saja nampaknya Gali, poin bergeser 9-16 saudara-saudara. Bergerak kali ini ada nomor kostum 2 kali ini ada Aldapa, konsentrasi di belakang 1-2-3 lepas Aldapa, angkat Galinjo bagaimana, ah hampir saja, angkat lagi Pino bagaimana, hantam Billy, ah namun gagal saudara-saudara. Poin 17-9 ini lepas Pebi mendatar, angkat saja kali ini Ricky kali Bule, hantam saja keras spike back dari Ricky Bule nampaknya, kembali menggeser kali ini ada Ricky Bule kembali lagi lepas dia, ah bagaimana masuk kon Bule lagi 1-2-3 dia lepas kali mendatar, angkat melambung tinggi Dika, sodorkan pada dibantu lagi Kokoy, hantam kembali, ah melenceng di tangan Pino, dia lepas kali ini, oi di luar sayang, memanjang nampaknya poin secara gratis 12-18. Bergerak di belakang ada Billy kali ini ya, 1-2-3 Billy jumping kali ini
menggelinding, angkat, Opik sorokan pada siapa? Hantam Dika. Oh, 18 kali ini saudara-saudara ya, bergerak lagi ke belakang, masih ada Billy kembali lagi. 1 2 3 jumping kembali. Ah. 1 2 3 dia. Ah, kembali jumping nampaknya Kokoy. Angkat kembali Ricky, boleh sorokan kepada Ian. Bagaimana? Poin kali ini Matras. Konsentrasi lagi di belakang, ya, jumping kembali Kokoy. Angkat lagi, sambungkan pada siapa? Oh, gerak itu maksudnya terbaca. 1, 2, 3, back attack nampaknya. Oh, kurang sempurna. Angkat lagi Atang, ngantuk, sodorkan Rian Ibuy. Hantam lagi Pino Kebot. Ada kembali lagi, dibantu Pebi, sodorkan ke belakang. Pento, ah. Apa yang terjadi kali ini? Bola terlalu memanjang. Poin berubah 14-20 kali ini, bergerak mundur konsentrasi di belakang, ada nomor 4 kali ini, Bagas nampaknya. 1, 2, 3, lepas dia, kembali angkat, oh, walau kiri percorongan, oh, ah, aduh, jotos kembali, angkat lagi, kembali bersiapa, Dika, woi, lolos, masih bisa diselamatkan, back attack lagi Billy, kembali melambung, ada Opik membantu, sodorkan, hantam Kokoy, oh, spike 6 kali ini, Dika ke belakang, 1, 2, 3, Dika, untuk melakukan jumping kembali lagi, Dika lepas, angkat kembali melambung, sodorkan pada Rian, hantam lagi Billy, bagaimana? 2-14 kembali bergerak ke belakang, Dika kembali lagi, jumping kembali, angkat Billy, oh, dicocor saja, gantikan oleh nomor 4, iya lepas, namun saling kali ini gagal poin saudara-saudara. Kali ini 15-23 bergerak mundur ke belakang, kali ini sang setter ada, kali ini Rian saudara-saudara, Rian Ipuy. Kembali lagi, 1, 2, 3, Opik kirimkan belakang, hantam saja, bagaimana? Raihan, kali ini saudara-saudara, gagal di luar lapang, Rian Ipuy, lepas dia kembali lagi, angkat, 1, 2, 3, tek attack lagi, Kokoy, kembali ada Atang Ngantuk, sodorkan, hantam lagi Billy, melambung lagi ke belakang, ada Rian Ipuy kembali, ada lagi Billy membantu, hantam lagi Pino Gebot, 1, 2, 3, hantam kembali, angkat, siapa yang buat kiriman, kali ini 1, 2, 3, hantam Kokoy, pelan saja, ada nomor 4, Raihan kali ini untuk membuka sub lagi. Amin. Gebot kali ini konsentrasi lagi Pino Gebot. 1, 2, 3 lepas mendatar, angkat kembali Raihan kurang sempurna, dibantu lagi Kokoy. Siapa dapat kiriman? Pebi maksudnya, namun tidak menyeberangi jaring nampaknya. 18 Pino Gebot di belakang, lepas Pino, bagaimana? Satu demi satu kali ini masih Pino kembali, lepas dia, angkat saja Raihan, sodorkan siapa dapat kiriman. Oh, Pebi kali ini.